Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore ini saya hunting di daerah Semekar, tepatnya di bawah, bukan di bawah ya, berdekatan dengan flyover tol Purbalenyi ya. Di sini tadinya saya akan hunting dari kereta Argo Wilis, cuman telat, barusan kereta Argo Wilisnya sudah lewat duluan ya. Jadi saya paling akan nunggu kereta api Kuto Jaya Selatan, kereta api Bandung Raya Ekonomi, dan kereta api Malabar. Suasananya cerah ya, panas, tapi alhamdulillah itu panasnya nggak terlalu panas karena ditutup sama awan ya, ininya apa namanya, mataharinya. Nah itu di sana GBLA, Gelora Bandung Lautan Api ya, dari sini kelihatan jelas. Nah kalau kita shoot ke ujung sana, itu terlihat jelas Masjid Raya atau Masjid Agung Al-Jabar ya, yang terletak di Cimincerang, Gede Bage ya, Masjid Agung atau Masjid Raya Al-Jabar. Sudah diresmikan tapi saya belum keburu ke sana, soalnya macet terus. Banyak yang berkunjung ke sana. Insya Allah nanti kapan-kapan kita ke sana ya. Di sini bisa hunting bis juga ya, sambil nungguin kereta kita hunting bis juga. Oke, sebentar lagi untuk kereta pertama akan segera melintas, kereta api Kuto Jaya Selatan yang berangkat dari stasiun Kuto Arjo menuju tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Tapi Kuto Jaya Selatan, tujuan akhir stasiun Kiara Condong, baru saja melintas. Selanjutnya kita tunggu kereta api Bandung Raya Ekonomi dan kereta api Malabar. Ikutin terus videonya. Selanjutnya akan segera melintas kereta api Bandung Raya Ekonomi
dari stasiun Padalarang tujuan akhir stasiun Bandung. Maaf, stasiun Cilengka. Aduh, udah sore ya, jadi. Nah, ini kereta api Bandung Raya Ekonomi. Sehari bisa berapa kereta ya di sini, di jalur ini? Banyak. Karena memang okupansi penumpangnya bagus ya untuk Bandung Raya Ekonomi ini. Kereta Bandung Raya Ekonomi baru saja melintas, persiapan masuk stasiun Rancaekek. Selanjutnya kita tunggu kereta api Malabar yang berangkat dari stasiun Bandung tujuan akhir stasiun Malang. Begitu terus videonya. Selanjutnya kita tunggu kereta api Malabar, sebentar lagi akan segera melintas. Dan kereta api Malabar sebagai kereta penutup untuk hunting kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di subscribe yang belum, agar channel ini dapat terus berkembang ya. Selamat beraktivitas kembali, jaga selalu kesehatan, mohon maaf bila mana ada kekurangan atau banyak kekurangan dalam pengambilan video ya. Hunting kali ini akan disambung atau di mix dengan huntingnya dari Kang Rio. Kang Rio dapat banyak momen ya, hunting kemarin di Cikampek itu dapat taksaka dengan rangkaian hype trip, terus taksaka membawa kereta mewah panoramik, kereta api Dwi Pangga dengan dua kereta wisatanya, dan kereta api tambahan Jogja Gambir itu memakai lokomotif vintage ya. Jadi ada 4 video, 4 kereta yang dikirim oleh Kang Rio ya. Terima kasih Kang Rio. Saya masukkan videonya di hunting kali ini. Sampai ketemu lagi dengan video-video selanjutnya dari Ian Sofian Channel. Setelah kereta api Malabar, saya pamit. Selamat beraktivitas kembali semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.